Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Prabu Motor Ponorogo. Ini suasana sore hari. Ini jam menunjukkan jam 4:30 ya. Udah mau tutup showroom kita. Tapi masih ada bapak sama ibu yang masih lihat-lihat itu. Jadi di showroom kita yang jika jenengan itu masih wisata atau masih lihat-lihat atau belum beli pada saat jenengan datang ke showroom, mohon maaf. Jenengan sampaikan ya ke marketing bahwasanya belum beli pada saat jenengan datang. Jadi nanti jenengan tidak akan didampingi sama marketing. Jadi jenengan bisa bebas atau leluasa untuk lihat-lihat. Kalau ingin beli pada saat jenengan datang, ya tolong jenengan sampaikan juga ke marketing bahwasanya jenengan yang dicari itu apa. Mungkin yang warna, merek, tahun atau yang harga berapaan disampaikan aja enggak apa-apa. Nanti kalau ada langsung ditunjukkan, kalau tidak ada nanti bisa didatangkan ya. Jenengan cari marketing nanti biar didampingi. Jadi jenengan jangan lihat-lihat sendiri kalau beli pada saat jenengan datang ke showroom. Biar jenengan nanti ada yang melayani, ada yang mengarahkan, ada yang memberikan informasi ya mengenai mobil yang mau jenengan beli. Untuk plus minusnya itu apa aja. Kurang lebih seperti itu. Nah ini juga ada Sienta, tipenya V ya, varian tertinggi. Nah ini pintunya sudah otomatis, sudah bisa buka sendiri. Nah, ini tahunnya 2016-17an, tipe V, varian tertinggi. Nah, ini kita jual dengan harga 159,5 juta. Ya, nah, silahkan. Di pasaran masih tembus di angka 170-an ya. Matic tentunya. Ya, joknya ori, kalau nggak suka nanti bisa dilepas. Untuk covernya bisa dilepas ya. Monggo yang minat Sienta. Nah, ini mobil yang kilometernya 6.000 tadi ya, R3. Nah, itu juga ada Pajero baru datang ini. Pajero tahunnya ini 2010 ya, untuk harganya 198 juta. Barangnya bagus, ini exit ya 10 tahun ya, 10-an. Ini juga ada Cherry punya dia betul nggak? Oh tuh, bukan punya kita. Nah, punya Evaku Sagol Bule. Nah, di sini ada mobil-mobil warna putih semua ya, ada R3, mobil Vigo, Avanza. Ini ada CRV kemarin ya, harganya 189,5 juta. Dodo CRV 2013-an. Matic, platnya juga lokal AE. Minat, monggo. CRV-nya. Mobil RS abu-abu, Pajero Dakar. Dakar. Ini ada Brio 2018 tipe E. Harganya 117 juta karena tahunnya muda, 2018 ya. E. Paknya juga lokal L. Ada spender, exit, absennya abu-abu, Vio 90-an. Masih banyak lagi di sana. Ini ada bapak konsumen kita dari Magetan, Pak. Sudah berapa? 3 kali ya ke Prabu? Pembelian 3 ini? Siap, G. Terima kasih. Ini nego kali ya. Masih proses tawar-menawar Pinara Rien. Monggo, Pak. Nah, ini juga bapak konsumen kita dalam ibu Pak. Berapa kali ke Prabu? 4 kali ini. 4 kali, beli 4 ini ya. Ini masih proses tawar ya. Ini langsung 2 ya. Taruna sama apa tadi? Taruna sama Nissan Livina. Nissan Livina, siap. Langsung 2 unit beliau. Berarti 5 ini nanti ya. Siap, Pinara Rien. Monggo monggo. Nah, ini ada Brio. Brio 2017-an, ada Honda Jazz GK5 Matic 2014-an baru datang ya, itu VRZ kemarin 355 juta 2017. Opa Kalia R3. Itu ada Mobilio 2016, ada Nissan Mach. Ini ada Nissan Mach yang NEDU itu ya. Nissan, oh bukan punya kita Nissan Mach. Ini ada Sirion punya kita itu. Sirion tahunnya ini 2013, harganya 79 juta. Bisa nipu ya, yang minat silakan monggo Sirionnya.
Nah, ini ada Datsun Go 2014. Cuma dia platnya lokal dan peleknya mahalnya racing ya. Nah, ini harganya 63 juta karena dia platnya lokal dan peleknya juga racing mahal. KM-nya berapa, Bro? Hah? KM-nya silakan monggo. Nah, ini ada Xenia 2000-nya ini 18 untuk harganya 116 juta. Yang minat silakan 2018 soalnya. Yang minat silakan. Peleknya racing ini Xenia X tapi X-nya yang tinggi ya. Ras S, peleknya lokal AE. Ini kemarin berapa ini lokal AE? 100 Ras S ini sekitar 110-an koma ya ini ya. Ini Vio 90-an Matic L3 Xenia Avanza Honda Jazz 128 juta untuk tahunnya ini 2012 manual RS ya. Yang minat silakan. Ini Yaris tipe E 2012-an 90 9 juta. Yang minat silakan monggo. S4 AD 100 kemarin 100 berapa? 9. Ini 79 juta. Xenia 2012. Yang minat silakan. Nah, ini ada Wuling baru datang, masih dipakai setahunan. Kilometernya masih 19.000. Yang minat silakan, joknya masih pastikan ini joknya dibungkus jadi covernya itu masih ada apa? Orinya masih ada cuma di cover ya. KM-nya piro iki? 19.000. Jadi mobil masih seperti baru daripada beli mobil baru ini ya. Nah, harganya 96 juta. Yang minat silakan, soalnya masih pakai setahunan. Yang minat silakan monggo. Linknya. Ini ada Pajero 2910 AE ini harganya exit ya 192 juta. Yang minat silakan monggo. Ini ada Avanza 2014. Ini harganya 99 juta. Yang minat silakan Avanza 2014. Expander Exit ini harganya 184 juta. Yang minat silakan monggo. 2019. Ini ada Mobilio RS. Ini harganya 2016-an ya. Harganya 130-an. Manual apa matic? Oh, manual. Di sini juga ada lagi. Mohon maaf ini HP darurat tadi jadi gambarnya kurang begitu jelas. Ini ada Xenia Barong 2016 harganya 99 juta. Yang minat silakan 2016 Xenia Barong. Ini juga ada R3 2016 harganya 116 juta. Yang minat silakan monggo. Sudah facelift ya, sudah renteng. Yang minat silakan. Ini kita tengok sini lagi. Ini ada apa saja? Ada Expander Sport kemarin Ultimate ya. Nah, ini Ultimate. Itu juga Ultimate. Harganya 200-an. Mobilio RS. Mobilio ini ada R3 Matic 2013. Harganya 105 juta karena dia Matic ya. Kalau Matic memang lebih tinggi daripada yang manual. Varian GX. R3 2016 GX 124 juta. Xenia Barong. Nah, itu ada Innova Solar. 100 berapa itu? Innova Solar 2012 163 juta bisa nego. Ya, minat silakan. Ini ada bapak. Mirsani mobil Pak nggih? Nggih, Mas. Niku monggo. Mesinnya nggih niku lek. Aja tiba to. Aku ten Mas dosis sepatu lho. Sepatu napa mesin? Sepatu. Oh, niku mau bae senes mesin mobil to. Pabrik sepatu to niku mau.
Ini ada sahabat saya, kalau ada yang kenal. Siap. Pak Pogal, oke, terima kasih. Siap. Cuma bercanda tadi ya, just kidding. Terima kasih Pak Pogal, ramai ya, hati-hati di jalan. Moga-moga. Nah, ini asal 7 kemarin, mobilio matic. Ini Reborn. Reborn bensin 200-an. 2000-nya berapa? 17-an ya. Mobilio. Ini mobilio RS 128 juta 2015 RS. Ini Yaris Hacker juga ada, ini baru datang. Hacker 2017. 160-70-an ya kurang lebih itu. Avanza Veloz 2019, Innova V 2013 diesel, Avanza Mobilio 2017. Nah, ini ada R3 KM9000, ini masih baru-baru datang ya, jadi mohon maaf harganya belum ada kebanyakan soalnya masih baru datang. Jadi review selanjutnya nanti akan kita lebih detailkan ya. Kalau datanya sudah masuk itu Avanza 2020 dan juga 170-an ya, belum pakai setahunan soalnya, belum ada setahun. Video ini kedua ini ya Bapak Edal Putih Pak Probolinggo, alhamdulillah. Namanya Pak Sinten Pak, nyun sewu. Pak Ismail, sudah berapa kali ke Prabu? Empat kali. Terakhir setahun yang lalu itu ya? Bulan sembilan. Setahun pas ya, tahun lebih udah. Ya sudah lama nggak kesini. Ini alhamdulillah. Ini berkesempatan lagi untuk ke Prabu lagi, alhamdulillah. Ini masih proses tawar menawar. Kinararin Pak Ye, gawang-gawang Ye. Nah, di sini juga ada masih banyak lagi ya di pojok sini ya. Tinggal pilih aja monggo. Innova diesel itu 145 juta 2010 ya, minat monggo platnya lokal AE manual. Mobilio 138 juta 2017 tipe E. Avanza 2013. Ada apa ini? Terios Adventure platnya lokal AE. R3 ini ada apa ini? Spender. Spender ini baru datang. Ini 2000-nya piro ya? 19. Manual. 12 atau 19 sih? KM-nya 70 ribuan. Jerene 19 deh. Joknya masih pastikan tuh. Kita tengok. 7 ribuan atau 70-an KM tadi ya. Ini. Joknya masih pastikan. Ini harganya 176 juta. Ya minat silahkan monggo untuk Spendernya. Ya minat silahkan. Nah, ini juga ada Avanza, ada BRV warna warna merah-merah oranye ya. Manual. BRV itu harga macam-macam. Ada harga 140-an koma, 150-an koma, 160-an koma juga ada. Tinggal pilih aja monggo. Ada sangat banyak soal stoknya. Nah, ini ada 90 berapa ini? Yario 90-an yang jelas pengen naik turun nih. Brio. Brio ini matic ya. Matic kayaknya. Iya matic. Belasan ini ada Juke, Nissan Juke. Juke tahun 2011-12an. Harganya 109 juta platnya lokal AE. Brio lagi. Avanza Veloz 2016 ini juga baru datang. Avanza Veloz 2016-17 harganya 130 sekitar itulah 30-40an itulah naik turunnya. Nah, kita lihat sini lagi ya, kita tengok sini ada apa aja. Ada R3 2017, Mobilio R3 lagi 2016, itu ada sangat banyak. R3 Terios 2011, R3 BRV. Ini ada lagi apa ini? Ras platnya AE. Ras AE ada lagi itu 2009 kayaknya ya. Innova Solar 2010-11 ini harganya 100 berapa? 50-an ya. Kurang lebih itu. Nah, ini juga ada Mobilio platnya AE, ini baru datang. Nah, ini tipenya E ya. Bukan tipe S, tipe E. Mobilnya masih mentah. Untuk tahunnya ini sekitar 2015-an.
manual apa matic kita tengok dulu. Baik itu manual. Ini harganya 117 juta. Ya minat silakan monggo. Tipe E bukan tipe S. Ya minat silakan merapat monggo. Umum baru datang untuk pajaknya sekitar 2 jutaan. Nah, ini ada Innova. Innova ini tahunnya 2007 ya. Innova 2007 sudah Euro. Nah, kita tengok ini manual transmisi. Platnya lokal AE Euro, harganya 97 juta. Yang minat silakan monggo. Innova sudah Euro, jadi dia sudah irit. Yang minat silakan. Ban-bannya juga lumayan baru. Untuk pajaknya sekitar 2,5 ini ya. Kurang lebih itu. Nah, itu juga ada Grand Touring ya, itu baru masuk Grand Touring. 2011. Tapi jatahnya kita belum tahu, jadi kita lewati dulu aja ya, paling tidak. Oke, kita perlihatkan. Oke, so kita review ulang lah. Nah, ini ada Innova. Innova ini tahunnya 2012-an ya, bensin. Namanya ini ada Ayla, masih dipakai setahunan ya. Ini 107 juta, platnya lokal AI. Ya, mereka silahkan monggo. Saya 2 tahunan, banyak baru pakai 2 tahunan. Ada Mobilio 2016. Ini kemarin berapa ya, 100, sudah kita review 118 kalau nggak salah ini. Xenia Honda City, Xenia X Elegant, ini ada Terios 109 juta 2011-12an ini ya. Tipe ATX soalnya. Varian ini Datsun. Datsun lagi ini. Datsun kurang lebih 60-an. Tinggal pilih aja monggo, di gudang ada buahnya itu. Tinggal pilih menyesuaikan selera jenengan. Shantong ada komplit. Ini ada Spender, ini Exit. Baru dibayar 2 tahunan, harganya 184 juta. Tahunnya 17-18an ya. Nah, ini ada Terios. Terios tipe R 2018-19an, varian tertinggi. Yang minat silakan, harganya 185 juta. Platnya lokal L Surabaya, KM-nya juga masih sangat rendah. Yang minat silakan, monggo. Warnanya silver. Terios. Untuk KM-nya sekitar apa ya KM nya sekitar 30-an ya, 30 ribuan. Ya minat silahkan monggo. Nah, itu ada Innova tahunnya 2056, platnya G, Jawa Tengah, harganya 85 juta. Ya minat silahkan monggo. Innova nya itu baru datang, matic transmisi. Ya minat silahkan. Nah, ini ada Cherry Pickup tahunnya 2005, harganya 36 juta. Yang minat silahkan. Cari pickupnya, pajaknya off 1 tahun, 2 tahunan, tapi pajaknya murah ya, cuma 800-an. Ya minat silakan, tahunnya mudah, siap kerja. Nah, untuk kelasnya pickup ini masih lumayan bagus, sasis juga utuh, ban-bannya baru. Ya minat monggo. 36 juta. Tahunnya mudah soalnya. Nah, ini juga ada Brio kuning tapi masih punya konsumen ya, platnya lokal Jawa Tengah. Masih mau TT. Tahunnya berapa, Pak? 18 ya. KM 11.000. Nggih, nggih. Narakin, Pak. Banyak lokal Jawa Tengah. Nah, ini ada Avanza, Avanza. Ada Avanza, Avanza banyak ya. Avanza lama. Ini ada juga Esteem 27 juta tahunnya muda, 95 ya. 26 ya, enggak apa-apa. Sedan kemarin 14 juta. Lancer 14 juta tahun 90. Grand Livina 90-an. Ini ada Grand Max Green Van, ini baru datang kayak ini. Grand Livina lagi. Grand Livina platnya AG, ini manual. Untuk KM-nya kita tengok berapa itu. KM-nya enggak kelihatan. Ini harganya 92 juta. Yang minat silakan. Tahunnya 2014-an.
varian XV, XV ya ini ya. Sebenarnya udah ada fog lampnya. Avanza. Ada Grand Livina. Grand Livina, Grand Livina. Xenia XI. Api Panther kemarin.